Anda menyaksikan News Update. Di tengah melonjaknya harga masker, apotek Kimia Farma menjualnya dengan harga normal. Namun demikian, calon pembeli hanya bisa membeli dua masker saja. Sejumlah calon pembeli menyambut positif langkah yang dilakukan apotek Kimia Farma. Saat ini apotek menjual dengan harga Rp2.000 untuk satu masker dan hanya diperbolehkan membeli dua masker. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat, Kimia Farma akan mendatangkan kembali pasokan 7,2 juta masker lantaran saat ini persediaan semakin menipis. Sekarang memang habis, karena kemarin stoknya pas terbatas. Jadi kan kita jual ke pasien dengan jumlah yang sesuai instruksi bahwa per pasien 2 lembar masker. Masih harga normal ya, Rp2.000? Iya, paling maksimalnya sih, tapi kita masih normal seperti yang sebelumnya ya, tetap Rp2.000, sekitar Rp4.000 untuk 2 lembar. Sudah nyari ke apotek Kimia Farma di mananya, Pak? Di sini di atrium masih belum, baru dari sini. Hampir rata semua apotek Kimia Farma nggak ada.